Yo, SPC! SPC! Jaya! Jaya! Halo sobat, kembali lagi di channel saya, Doi Bali Channel. Kali ini saya dan teman-teman anggota RRI Rider Restu Istri akan touring bersama. Sebelum berangkat, kami sempatkan dulu untuk sarapan di warung teman saya, Warung Lawar Gurita 89. Tempatnya di daerah Jalan Raya Sempidi, di depan Puspen Kabupaten Bandung. Dijamin rasanya mantap maknyus. Kalian wajib coba kalau datang ke Bali, sempatkan singgah di warung ini ya guys. Minasan konnichiwa, doi bari kachata no doi chan desu. Hai. Kita mau sarapan dulu guys. Kyou wa desu ne, ano, tsuringu to itte kimasu. Rasanya luar biasa coy. Kyou wa minna nihongo gaido tachi no nakama tachi to issho ni tsuringu to ikimasu. Kintama ni sange uburu desu. Setelah sarapan, pertama-tama kami menuju ke Sange. Sange itu adalah salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Bali dengan banyaknya monyet-monyet liar di sana. Perjalanan kira-kira menempuh waktu satu jaman riding mereka bersama Rider Restu Istri. Hai, docapu shimashita, Sange desu. Ya, kami sampai di objek wisata Sange. Di sini banyak monyet-monyet liar, bro. Perjalanan kira-kira satu jaman dari daerah Denpasar naik motor ke sini. Jadi kalau kalian datang berwisata ke Bali, wajib singgah di tempat ini, di Monkey Forest, alas Pala Sange, Monkey Forest. Kalau kalian mau ketemuin monyet, silahkan datang ke sini, sob. Hai, doi-chan desu. Konnichiwa. Nah, ini nih si monkey. Mereka ini monyet-monyet liar semua. Jika kalian datang ke sini, kalian juga bisa menikmati wisata areal pura di Sange. Ini ada pura di sini. Sange no Monkey Forest no hou ni tochaku shimashita. Chotto shita kanko desu ga. Puas berwisata di Sange, kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kintamani. Hai, Hori-chan to Agun-chan ga 2 no ikimen wo sashin wo totte orimasu. Hai, cheese. Ikimen jan, Hori-chan. Oke, kita start menuju ke Kintamani. Hai, jadi kore kara mata Kintamani no hou ni suppatsu shimasu. Suppatsu desu yo, starto desu. Teman-teman pada ngebut semua nih. Oke, kita ikut gaskan, jangan sampai kalah. Rider Restu Istri. Tapi si teman gue ini yang di depan ini, dia bawa istrinya, maklum. Nah, dikasih izin sama istrinya sendirian. Dari objek wisata Sange sampai ke Kintamani, kira-kira riding satu jaman lah. Hai, terus nih Kintamani no hou ni suppatsu desu. Kintamani made wa 1 jikan gurai raido desu ne. Kore mo tanoshimi desu yo. Perjalanan menuju Kintamani, suasananya sangat-sangat sejuk. Kita dihampiri banyak pemandangan, di kanan kiri banyak sawah. Jadi suasananya benar-benar nikmat. Ntar lagi kita nyampe. Di tengah perjalanan ada jembatan Tukat Bangkung. Kita akan singgah di sini dulu.
ちょっと、ブリッジ、まあ、有名なブリッジの方に、休憩するんですよ。でここのブリッジも結構アジア、まあ、アジアで一番高いブリッジって言われておりますが、はい、到着ですね。北参拝寺ジンバタンツーカンバン。Kintamani lagi 25 kilo. Kita sampai di jembatan Tukar Bangkung. Katanya sih jembatan ini tertinggi di Asia Tenggara loh guys. Tingginya itu dari bawah sampai ke atas. Jadi di bawah itu udah nggak kelihatan banget, udah dalam banget. Itu tuh di sana jembatannya. Lumayan dari sini. Suasananya sejuk banget sob. ここの気温はですね、めちゃくちゃ最高ですよ。寒い。Kita istirahat dulu ya guys. ちょっと休憩しますね。マリー旅行の味方のホリちゃんとマリちゃんです。アグンちゃんです。バリコイツワです。ドイバリ買っちゃったのドイちゃんのバイクでございます。OK, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kintamani guys. Dari sini kira-kira masih 30 menitan lagi guys. これからまた Kintamani の方に出発です。まあ、あと30分ぐらいで着くと思います。はい、スタート。Dalam perjalanan menuju Kintamani pun kami disuguhkan banyak pemandangan yang indah, jalanan yang berkelok dan suasana yang sangat-sangat sejuk. Maklum karena Kintamani itu berada di perbukitan atau di pegunungan. Kita ngebut dulu sob. Kintamani no kiyon mo kore kara ima kara chotto suzushiku narimasu ne. Nihon no kuyo mitai na kanji desu yo. さんがスピードを出しますね。kita melewati jalanan pegunungan. Di sini benar-benar udaranya sangat-sangat sejuk. Jadi kalian kalau ke Bali ingin touring wajib melalui jalur ini, jalur Kintamani. Keren nggak sob? Ada Gunung Batur namanya. Gunung Batur itu adalah gunung berapi aktif. Jadi dulu pernah meledak sih. Soro-soro Kintamani no hou ni tochaku desu. Ne no mae ni mie ano Kintamani kougen ga miemasu. Gunung Batur, di bawah sana ada Danau Batur namanya. Ok,
kita sampai Kintamani no hou ni touchaku desu. Kore kara chotto coffee time desu ne. Kami akan menikmati pemandangan di sini sambil minum kopi dulu, sambil ngopi-ngopi. Wow. Pemandangannya benar-benar indah, guys. Kalian coba kalau datang ke Bali, ingatkan berwisata juga ke Kintamani. Menikmati pemandangan alam yang sangat keren. Hai Doi-chan des. Halo, saya Doi-chan. Setelah berwisata di Kintamani, kami melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Di tempat teman kami, sana kami akan selesaikan finish tour ini dengan selamat makan. Kintamani no ato ni Ubud no hou ni iru tomodachi no ouchi ni shiko de finish. Doi-chan desu. はい、後ろに奈緒ちゃんがいます。Hari yang cerah, pemandangan yang indah, tur yang mantap. Ada yang singgah nih. Dalam perjalanan ada yang singgah membeli jeruk. Kintamani terkenal dengan jeruknya, jeruk Kintamani. Boleh-boleh buat anak istri, coy. Ya, ini adalah rice terrace Tegalalang. Tempat ini juga objek wisata yang sangat terkenal di Bali. Rice terrace no hou ni touchaku desu ne. Ubud no Tanara desu. Ya, kami sampai di finish dan acara makan makan. Finish nan desu kedo, de koko wa osukuji desu ne. Saiko na tsurigu deshita. De gohan mo saiko. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya, biar channel ini bisa berkreasi lagi memperkenalkan tempat wisata yang ada di Bali. Arigato. Yang makannya enak. Hai Aris-chan, Hori-chan, Gun-chan, Minna. Seiko. Oh, cool.